Dalam kesempatan ini saya membawakan 10 kata. Insya Allah ada positif, ada juga negatif. Tapi saya mulai dengan negatifnya. Khususnya sama anak kita. Karena dalam pendidikan sangat luar biasa perhatian Islam dalam pendidikan. Islam sangat memperhatikan pendidikan anak kita. Sistem pendidikan anak kita. Perhatian kepada anak kita. Karena ini semuanya pengaruh. Semuanya pengaruh. Ucapan kita, berlaku kita di hadapan anak kita. 10 kata yang merusakkan perasaan dan hati anak kita. Yang pertama, kita suka mencaci maki anak kita. Ini sebuah bahaya, apalagi kalau kita lagi emosi. Dan saya selalu sampaikan kepada jemaah, kalau lagi emosi, jauh daripada anak. Jauh. Jangan jadikan anak korban. Saya tidak enak membawa ucapannya karena kita di dalam masjid, tapi ada banyak yang saya heran mengucapkan kata-kata yang saya malu sampaikan. Sama siapa? Sama anaknya sendiri. Kalau sama orang lain kita malu mengucapkan, apalagi sama anak kita. Jadi salah satu kata yang pertama dari 10 adalah caci maki. Yang kedua, kita menghina anak kita. Bagaimana menghina anak kita? Ya, di depan kawan-kawannya. Kalau dia bersama kawan-kawannya di dalam kelas atau di sekolah, kita datang jemput atau hantar. Tapi kita suka menghina anak kita di hadapan mereka. Malah ada yang pernah berkata, saking menghina anaknya, saya heran bagaimana bisa punya anak seperti kamu. Apalagi di depan orang, di depan kawan-kawannya. Bisa di saat itu anak kita tidak nangis, tapi sudah mati rasa. Sudah mati rasa. Akhirnya menjadi hati kecil. Susah kita bina untuk menjadi anak salih-salihah, karena kita sudah hancur duluan. Sudah kita hancurkan duluan. Itu yang saya selalu sampaikan. Itulah namanya durhaka orang tua kepada anak sebelum anak durhaka kepada orang tua. Atau kalau dia punya saudara banyak, jangan menghina. Kalau ada sebuah perilaku yang tidak bisa kita terima, kita bisa nasihati dengan cara yang baik, bukan di depan orang. Karena itu namanya nasihah, bukan fadhihah. Nasihah adalah mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi fadhihah membukakan aibnya di hadapan orang. Alasannya, niat saya menasihatin. Yang ketiga, selalu kita suka membawa bandingannya dia sama orang lain. Ini lihat, abang kamu jauh lebih pintar. Ini lihat, anak itu luar biasa. Kamu tidak bisa seperti mereka. Itu tidak bahaya itu. Ini mengakibatkan apa? Kecil hati. Yang kedua, benci sama orang itu. Akan menimbulkan rasa benci. Jadi akan selalu berlawan. Di mana ketemu kalau diajak main tidak mau sama. Karena kenapa? Karena kita selalu bandingkan ini A sama B. Apalagi kalau dia punya adik-adik yang lain. Coba adik kamu, abang kamu, kakak kamu, pintar bacaannya, pintar ngajinya, pintar salatnya, kamu apa sih? Ini mohon maaf, ini bukan sering terjadi, malah saya sendiri mendengar di hadapan saya, ibu yang membawa 3 anak
yang dinyakiti perasaannya satu. Bahaya lidah itu, bahaya. Jadi tidak, jangan kita membandingkan anak sama orang lain. Mohon maaf, kita yang dewasa aja, kalau ada orang membandingkan kita sama orang lain, kita tersinggung. Apalagi anak kita. Kita ada yang dewasa yang sudah faham, mengerti, bisa mengerti maksudnya orang, bisa mengerti tujuannya orang, kita bisa tersinggung. Apalagi anak kita. Yang keempat, cinta dan syarat. Aku cinta kamu, tapi syaratnya begini. Jadi seolah-olah kita tunjukkan kepada anak kita, kalau ibu tidak sayang begini aja, ikhlas tidak sayang, tidak cinta ikhlas. Tapi cinta kalau kamu salat. Aku cinta kalau kamu ngaji. Aku cinta kalau kamu diam. Aku cinta kalau kamu tidak nonton TV. Berarti itu namanya cinta dan syarat-syaratnya. Kalau mau cinta ya cinta, tidak usah pakai syarat. Tidak usah pakai syarat-syaratan, ini anak kita. Mau cinta ya cinta. Cinta yang normal, kasih sayang, yang wajar dan yang wajib bagi kita sebagai orang tua, memberikan kasih sayang dan rasa cinta kepada anak kita. Kalau kita yang tidak menunjukkan rasa cinta kepada anak kita, dia akan lama-lama melarikan diri kepada orang lain. Memang mohon maaf Bapak Ibu, bisa anak kita karena dia kecil tidak mengerti menyampaikan perasaannya, tapi dia mampu menyampaikan perasaannya dari hal berlakunya. Begitu dia melihat seorang yang memberikan perhatian dan kasih sayang, biarpun orang itu bukan keluarganya, orang jauh, begitu dia ketemu orangnya, dia malah lari belok seorang itu. Sepertinya kehilangan rasa sayang di rumahnya. Dan banyak saya perhatiin anak-anak yang datang kepada saya. Saya begitu melihat anaknya sambil peluk dan cium saya, saya bilang dalam hati saya, kasihan. Kehilangan rasa cinta dan sayang dalam rumahnya. Yang kelima, kita menyampaikan kepada anak kita info-info atau informasi yang salah. Maksudnya apa informasi yang salah? Laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang? Bapak-bapak nangis enggak? Nangis kan? Berarti salah kita berkata sama anak kita, kalau laki-laki tidak boleh nangis. Siapa yang bilang? Biarin dia nangis. Kalau dia nangis, ayo nangis lagi sayang. Bukan laki-laki tidak boleh nangis. Itu membuat apa? Mengakibatkan sakit jiwa. Karena setiap dia mau nangis, dia bertahan. Alasannya informasi yang salah, laki-laki tidak boleh nangis. Akhirnya dia tahan-tahan, menjadi beban, lama-lama sakit jiwa. Betul, ini betul. Jangan dianggap, tidak terlalu. Terlalu. Yang keenam, ini yang lebih bahaya. Kita selalu memberikan ancaman. Ayo makan habisin, kalau enggak datang hantu. Mau tidur enggak? Kalau kamu tidak tidur, nanti datang hantu temanin. Ini selalu kita, niat kita apa? Niat kita supaya dia cepat tidur, tapi mengakibatkan dalam perasaannya banyak hal yang tidak bagus. Padahal anak kita dari sisi psikologi jiwa dan akal, dari usia 2 tahun sampai 6 tahun dia mampu menguasai 7 bahasa. Ini bukan sembarangan. Ini ada orang keahlian psikologi akal dan jiwa membuktikan anak dari usia 2 tahun sampai 7 tahun,
Kalau diberikan perhatian sepenuhnya, dia mampu dari sisi psikologi, akal dan jiwa, mampu menguasai 7 bahasa. Bahasa kita, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Inggris, terserah, 7 bahasa. Tapi kenapa kita sia-siakan kesempatan ini yang masih ya luar biasa? Kenapa kita sia-siakan? Yang ketujuh, kita selalu melarang anak kita berlaku sesuatu tapi tanpa sebab. Artinya tanpa menjelaskan kenapa. Tak boleh ini. Dia minta sesuatu, tidak ada. Saya mau ke sana, tidak boleh. Saya tidak ada, diam sini. Jadi kita suka larang, tidak boleh, tidak ada, tidak bisa, tapi kita tambah menjelaskan sebabnya. Kalau Anda mau larang, tolong jelaskan sebabnya. Tidak boleh nonton TV kalau sudah malam, karena nanti mengganggu matamu. Ini ada alasan kenapa kita larang. Kalau makan, makan sampai habiskan makanannya, karena di dalam makanan ada barakah. Kita tidak tahu di barakahnya yang di mana. Jangan nonton TV. Ayo sana. Tidur. Ibunya megang remote. Teng, teng. Anaknya, anak kita bisa pendiam ya. Mungkin ada di antara anak ibu-ibu yang suka lawan. Hah? Tapi ada yang diam sudah masuk ke kamarnya. Tapi Allah Maha tahu perasaannya apa di saat itu. Dilarang nonton TV, malah ibunya enak-enak nonton TV. Banyak hal Bapak Ibu yang perlu kita perbaiki, banyak. Kalau kita memang ingin, bukan hanya doa mengharapkan anak saleh-saleha, tapi ada contoh baik, ucapan yang baik. Yang kedelapan, menghancurkan perasaan atau menghancurkan kepercayaan anak terhadap dirinya. Kamu bodoh, selama-lamanya tak bakal jadi pintar. Astagfirullahaladzim, ada orang sejahat itu. Jadi walaupun dia sudah ada niat untuk berikhtiar, berusaha, kita sudah habis-habisan, tak ada. Memang kamu diciptakan oleh Allah bodoh seperti ini. Saya nyesal punya anak seperti kamu. Saya benci hari kelahiran kamu. Bapak Ibu, saya mengucapkan ini bukan dari saya. Saya punya telinga mendengar apa yang kata orang. Masa saya benci hari kelahiranku, hari kelahiran kamu? Jadi seolah-olah mengikatkan hari kelahiran anak kita, hari misal Sabtu. Jadi saya benci Sabtu gara-gara kamu. Ya Allah, ini sudah betul-betul menghancurkan total anak kita. Yang kesembilan, kita berdoa terhadap anak kita doa yang buruk. Saking kesal perasaan kita sama anak kita, dan dia keluar dari rumah tanpa minta izin dan ridha kita, langsung kita, mudah-mudahan kamu celaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang tua mendoakan anaknya buruk. Kalau terjadi diijabah doanya, akan menyesal, kata Rasulullah. Biarpun ibunya, biarpun bapaknya betul-betul sakit hati sama anak, begitu dia mendoakan celaka, terjadi kecelakaan itu, pasti dia
nyesal dan sedih, bisa nangis dan bisa tidak memaafkan dirinya terhadap apa yang telah dia ucapkan. Kalau Anda tidak mampu saking sakit hati sama anak kita, tidak bisa mendoakan baik, kembali lagi lebih baik diam. Kalau tidak bisa berdoa baik, lebih baik diam. Tapi bahaya, jangan mendoakan anak ini celaka. Yang ke-10, kita suka membongkar dan membuka aib anak kita di hadapan orang lain. Ini anakku tidak ada malunya, kalau tidur suka kencing di atas tempat tidurnya, suka buang air di tempat tidur. Capek aku setiap hari bersihin tempat tidurnya karena bekas kencingnya. Ini kan dicerita sama kawan-kawannya di sekolah. Apa yang akan terjadi? Kawannya-kawannya apa? Senang atau gimana? Kesempatan kan? Setiap dia tanda, astagfirullahaladzim. Kita istighfar.